Kejaksaan Negeri Merangin menahan tersangka korupsi dana desa dengan inisial DE selaku Kepala Desa Koto Renah masa jabatan 2016-2021 pada hari Senin 6 Maret 2023. Akibat perbuatan tersangka, diduga negara mengalami kerugian lebih dari 1 miliar rupiah dengan melakukan penyimpangan terhadap APBDes Koto Renah selama menjabat. Tersangka Doni Espa selaku mantan Kepala Desa Koto Renah Kabupaten Merangin diduga melakukan tindak pidana korupsi selama menjabat dengan melakukan penyimpangan terhadap APBDes Koto Renah selama Doni menjabat. Akibat dari perbuatannya, negara mengalami kerugian diperkirakan lebih dari 1 miliar rupiah. Kajari Merangin Tri Widodo yang didampingi Kasih Intel Ari Pratama dan Kasih Pitsus Agus Adi Atmaja menerangkan jika tersangka akan dilakukan penahanan selama 20 hari sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan 25 Maret 2023 di Rutan Polres Merangin. Hal ini karena tersangka dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Tersangka akan diancam 20 tahun penjara, sesuai sangkaan Pasal 2 Ayat 1 Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Kita telah nyatakan DE sebagai tersangka APBDes Koto Renah Kecamatan Jangkat tahun anggaran 2018-2019, bahwa yang bersangkutan yang mengakibatkan kerugian negara kurang lebih sekitar 1.093.340.340 rupiah. Iqbal, JEK TV, melaporkan.